Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di episod yang baru. Okey, jadi untuk hari ini kita akan masuk dalam unit 8 iaitu Tautan Seni Subur Harmoni. Okey, jom kita tengok apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, yang pertama, cuba kita imbas kembali. Apakah yang telah kita pelajari pada subtopik yang lalu? Ingat tak lagi anda apa itu maksud perkataan-perkataan yang kita dah belajar minggu lepas? Ha, contoh seperti iram-iram. Ingat lagi apa itu iram-iram? Ha, objek yang berbentuk seperti payung. Okey, lagi ada kaos. Apakah itu kaos? Ingat lagi? Ha, cuba anda cari balik. Dan ha, apa lagi kita dah belajar? Okey, minggu lepas. Ha, cuba anda ingat semula. Minggu lepas kita dah belajar tentang kata nama. Ingat lagi kuis yang anda buat? Ha, kalau tak ingat, sila buat rujukan. Okey, jadi untuk hari ini tajuk kita ialah tentang seni mempertahankan diri. Ha, jadi dalam kepala anda boleh bayangkan apakah seni pertahanan diri yang anda tahu? Ha, contoh seperti silat, taekwondo, apa lagi? Ha, banyaklah kan kita ada seni mempertahankan diri ni. Okey, so untuk hari ini kita akan buat kemahiran bertutur 1.4.3 iaitu menceritakan pengalaman diri anda berkaitan dengan seni mempertahankan diri. Okey, jom kita jadi Superman. Okey, so untuk hari ini 1.4.3 objektif pembelajaran kita ialah menceritakan pengalaman diri dan orang lain dalam pelbagai situasi dengan sebutan dan intonasi yang betul secara santun. Okey, nak cerita pengalaman anda tentang seni mempertahankan diri. Okey, jom kita mula belajar. Sebelum itu, jangan lupa seperti biasa sila baca doa untuk belajar bagi memberkati kita punya sesi pembelajaran. Okey, seterusnya kita rujuk buku teks pada muka surat 43. Okey, buku teks bahasa Melayu muka surat 43. Jadi anda dapat lihat paparan seperti dalam gambar ni. Okey, jadi kita tengok tajuk hari ini ialah seni pertahanan diri. Okey, kita tengok apakah yang terdapat dalam bahan ni. Okey, Amirul dan Rajendran ingin mendapatkan maklumat tentang seni pertahanan diri. Mereka berjumpa dengan murid tingkatan 2 yang menjadi anggota kelab seni pertahanan diri. Okey, setelah itu dia mendapatkan maklumat daripada murid tingkatan 2 tersebut tentang seni mempertahankan diri silat dan juga silam bam. Okey, apakah persamaan kedua-dua ini? Kedua-dua ini merupakan ilmu pertahanan diri. Okey, apabila kita mempelajari ilmu pertahanan diri ini, ia secara tidak langsung dapat membentuk sahsiah yang terpuji. Okey, kita kena berdisiplin. Kita kena ikut peraturan. Okey, selain itu, ia juga dapat meningkatkan kesihatan kita. Okey, maknanya dapat menjaga kesihatan dengan lebih baik. Kita akan berpeluh-peluh bila berlatih, kan? Okey, apa perbezaannya pula? Okey, kalau silat, kita kena mengamati pergerakan pihak lawan. Okey, kalau silam bam pula, pergerakannya adalah berasaskan taktik dan teknik haiwan. Ini cikgu pun tak pastilah macam mana dia buat. Itu beza yang pertama. Yang kedua, jika silat biasanya dia akan menggunakan keris sebagai alat mempertahankan diri. Okey, manakala bagi silam bam kita akan menggunakan buluh. Buluh. Okey, pokok buluh yang panjang tu sebagai alat mempertahankan diri. Okey, seterusnya. Silat ini merupakan warisan bangsa Melayu. Zaman dulu kan ada cerita pendekar tu kan. Pendekar bujang lapuk. Jadi mereka belajar silat. Silat ni berasal daripada warisan bangsa Melayu. Manakala silam bam pula merupakan warisan bangsa India. Okey, jadi hari ini kita dah belajar tentang dua jenis seni mempertahankan diri iaitu silat dan silam bam. Okey, kita lihat pada ruangan di bawah.
apakah itu seni mempertahankan diri. Okey, seni pertahanan diri ini merupakan kaedah untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh dengan menggunakan senjata atau tanpa senjata. Okey, terdapat beberapa jenis seni mempertahankan diri di negara kita seperti silat, silam bam, wushu dan kuntau. Ha, jangan kamu kuntau pula kawan kamu kat sekolah. Ha, bila sekolah nanti kan. Ha, ini untuk kita guna pada masa yang perlu sahaja. Okey, ada dua jenis seni pertahanan diri yang telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan, iaitu seni persilatan Melayu dan juga silam bam. Dua inilah yang kita dah bincangkan tadi. Okey, jadi untuk tugasan hari ini, okey, apa anda kena buat? Jeng-jeng. Okey, tugasan hari ini, cari maklumat dan jelaskan jenis seni pertahanan diri yang terdapat di negara kita. Okey, anda boleh pilih satu. Pilihlah mana-mana. Silat ke, silam bam ke, ataupun nak wushu ke, taekwondo ke. Pilih satu, kemudian cari sedikit maklumat berkaitan dengan seni mempertahankan diri tersebut. Okey, jadi anda tuliskan sedikit ceritalah. Cerita tentang seni mempertahanan diri yang telah anda pilih. Kalau anda pilih taekwondo, okey, anda jelaskan sedikit tentang taekwondo tersebut. Okey, contoh macam dalam ni lah. Boleh buat dalam bentuk peta minda. Contohnya, taekwondo ni berasaskan apa? Pergerakan dia macam mana? Okey, kemudian menggunakan alat apa? Kemudian berasal daripada warisan bangsa yang mana, kan? Contoh macam itulah. Bagi dalam bentuk peta minda, poin-poin penting sahaja. Okey, jadi anda boleh buat dalam buku tulis bahasa Melayu. Jika dah siap, nanti boleh snap gambar dan hantarkan kepada saya. Okey, nanti bila kita buat Google Meet, anda bolehlah kongsikan hasil yang telah anda peroleh. Okey, jadi boleh gunakan medium pelbagai media lah. Boleh guna buku, boleh guna internet untuk mencari maklumat. Atau anda ada pengalaman sendiri pun lebih baik. Anda juga boleh menggunakan pengalaman sendiri. Mana tahu anda pun dah ada belajar kan silat ke, taekwondo ke, apa-apa kan. Okey, selamat mencuba. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh ajukan kepada saya dalam grup Telegram. Okey, sampai sini dulu. Terima kasih semua. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.